Terong ciao nyau 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 nyau. Kali ini gua bukannya mau ngasih tahu tutorial servis gitar, tapi gua mau ngasih tahu cek sound gitar. Jadi kalau lu mau beli gitar di gua nih ya. Di tokonya. Tokonya di dekat rumah gua. Gua bagian marketingnya. Lu kalau beli di gua bonusin strap, showcase, kabel jack, pick. Itu apa? Gua setting enak nih, gua setting enak cu. Nanti kondisi gitar ini semua masih belum enak. Jadi kalau lu beli gitar di toko alat musik pasti banyak yang gak enaknya, ya enggak. Tapi ini kita mau nyari yang mana nih? Kita mau ngambil yang apa nih? Tunggu. Sinister Gate aja kali ya. Oke. Okay. Siapa nyari sini nih? Kodok lo. Mau gua yang naro. Terus, kodok. Ngapain? Enggak ngapa-ngapain, kan mau videoin. Suruh siapa? Suruh gua lah. Terus udah bilang? Udah. Sama siapa? Bilang sama siapa ya? Palanya sama dia. Mau siapa aja? Saya baru makan. Makan nasi tuh, nasi kuning dong, yang makan singkong satu-satu. Nasi kuning doang. Nih suaranya. Gue coloknya di ampli Belken. Nah, ini masih belum apa namanya? Masih belum. Sini gitar yang milikin bu. Apa sih kamu diam sana? Kita sendalikin. Keren ya. Ini masih settingannya masih tinggi. Nah, lihat. Tinggi banget ya. Wow. Kalau beli toko alat musik pasti tinggi semua. Ini kebetulan. Ampli Belken. Kamu diam. Kamu tanya mas ini gue bukan. Gue pakai itu. Hah? Gue pakai. Tinggi banget. Cuma gue ngasih tahu suaranya aja begini. Tuh tremolonya masih turun tuh. Belum lurus ya enggak? Ya enggak. Tapi kalau beli di gua, lu deal-dealan sama gua, oke deal, mantep jos. Mau yang mana? Gua setting enak. Jadi kalau yang di daerah, yang maksudnya beli gitar di toko lain, settingan yang gak enak, belum disetting dulu, ya gak? Mendingan beli di gua. Di gua. Di gua. Oke? Halo. Ini dari Uber ya? Ini gua mau ini nih, mau syuting. Hah? Ini kan Uber, Pak. Bukan. Lalu gimana? Ya, Uber. Lah, Mas maksudnya apa? Maunya apa? Gitu. Enggak mau. Enggak mau. Ah, udah amat, Pak, gitu. Ya, Bapak batalin ya. Lu yang batalin. Oh, saya. Jadi kalau bikin video, gua nggak tanpa diedit-edit, jadi udah live aja. Yang penting asik, enjoy ya nggak? Mau ada orang seliwir-seliwir, kayak apa, kayak mobil lewat tuh banyak. Tuh motor lo, bodo amat. Sekarang distorsi.
12-12 aja yang belum disetting. Jadi suaranya fals. E rendah dan E tinggi itu. Tuh, fals kan? Harusnya segini, ya enggak? Jadi kalau misalnya nanti beli updown, selalu gua setting. Jadi kalau lu mau drop D ini, jadi enggak usah bongkar truss rod dan bongkar dryer. Lo langsung main di sini. Nanti bisa diputer, dikendorin jadi drop D. Gitu. Kebetulan amplinya nih gua pakai Behringer ya. Ngapain lo? Oh. Ya, nganter kabel. Oh, Papur. Hah? Papur di mana? Di rumah. Di rumah. Sorry, rame semua jadi gua puyung hai ini. Tuh ada yang nengok ya kan rame. Bisa main gitar, tapi yang penting cek soundnya tadi udah kayak gitu. Oke, pemesanan bisa langsung call me di 0857 705 777 223. Ntar ada kalau di mau subscribe gua tuh kan ada tuh di bawahnya nongol apa sih discrimination apa sih apa di apa ya kalau kita nongol pencet di YouTube. Sudore bro. Bukan yang discussion ya. Au awana gua juga bingung. Dah, nomor gua di situ ya. Atau enggak follow Instagram gua Denistan. Ya enggak. Ya, atau hashtag servis gitar Jakarta di Instagram ada gua. Yang gitu aja. Sip. Pilihannya gitarnya banyak. Mau yang apa aja lu tinggal WhatsApp gua. Ya. Catat. Catet. 0857 705 777 23. Oke. Nah, kalau lo beli gitar di gua, misal lo di mana nih? Di Lumajang, nah enggak. Kalau lo anak Lumajang, ntar gua videoin, ya enggak gua videoin. Ntar gua sini tuh. Nah, ntar gitar lu gua settingin tuh kayak begini. Jadi biar tahu. Iya enggak? Nah, oke. Yang orang Lumajang beli dong. Masa enggak pernah beli sih? Tangan Lumajang nih gua, enggak ada orang Lumajang, jarang orang Lumajang beli gitar sama gua. Nah, kalau pulang kampung gua di Suwandak. Jalan Kapten Wiratno, belakang alun-alun. Iya enggak? Oke. Itu aja, sip. Kangen alun-alun Lumajang tuh. Kecilnya gua di sono. Kecil di sono gua. Nenek di sono, adik gua masih di sono. Sekolah gua di Lumajang ya enggak. Oke, gitu aja. Sip. Keren ya Sinister Gate. Saya udah.